Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron Magic 5 episode 520 yang tayang 31 Agustus 2024. Sepertinya kali ini lagi dan lagi Al membagi tugas dengan Galih dan juga teman-temannya untuk sepertinya menjegal anak-anak Magic 5 dalam pencarian Naura sebelum ritual yang dilakukan Mbah Gono dan juga Nyai Kodam berhasil. Sepertinya kali ini Naura benar-benar sudah diamankan dan diculik oleh praja dan juga anak buahnya. Dan kini anak-anak Magic 5 sedang mencari keberadaan Naura. Namun seperti biasa, praja menugaskan anaknya Al untuk berusaha mengalihkan anak-anak Magic 5 agar tidak bertemu dengan Naura. Dan benar saja kali ini Al dan juga Galih serta teman-temannya itu berbagi tugas untuk bisa mengalihkan anak-anak Magic 5 yang sedang mencari keberadaan Naura itu. Mereka menyusun strategi agar anak-anak Magic 5 gagal menemukan keberadaan Naura sebelum ritual itu benar-benar terjadi. Kali ini Al memastikan agar Galih dan teman-temannya berhasil. Namun kali ini anak-anak Magic 5 tidak bisa dianggap remeh. Pastinya mereka sekuat tenaga bisa menemukan keberadaan Naura. Karena notabene kebaikan benar-benar akan menang daripada kejahatan mereka. Akan seperti apa kelanjutan episode kali ini? Apakah anak-anak Magic 5 berhasil menemukan keberadaan Naura? Saksikan terus Magic 5 hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.